Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Selanjutnya pun acara bagi saya kalaban pemberian cenderamata dari keluarga Bapak Husnan sareng Ibu Sutia. Kepada yang bersangkutan, waktu dan tempat disilakan. Sekali lagi kami sampaikan kepada segenap keluarga besar dari Bapak Husnan dan Ibu Sutia sekeluarga, dipersilahkan untuk menaiki panggung kehormatan. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Acara selanjutnya pun engki kadito mau'idatul hasanah. Sekadima hal kadito fadi sampai langsung sareng selerane semulje Raden Kiai Muhammad Thaifur Rahman, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zanurain sedari Bunut Asam Jaran. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa az-zawjaini adh-dhakara wal-untha min nutfatin idza tumna wa ja'ala az-zawaja ayatan min ayatihi al-uzma. ثم أنزل السكينة والمودة والرحمة بينهما والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى وعلى آله وصحبه مفاتيح الهدى ومصابيح التجا أما بعد سسangat بدن قول أمول جاكي ستجه para alim, para ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus ajunan epon simulja Kyai Haji Abdullah Faqih serta segenap keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Khairat Bunut Asam Jaran, ajunan epon simulja Kyai Haji Abdul Khalak, ajunan epon simulja Kyai Haji Ahmad Yahya, tak kalep ajunan epon simulja Al Ustaz Barizi sareng Al Ustaz Usman, serta seteja para kiai, para asatid selain
nyon sabora abdi na tak bisa nyebutaki asmah muljah pada panjenengan situng bersitung. Namun sedikit pun badan kau letak murangi rasa hormat bentak dimdak kepada ajunan setajah. Tokoh masyarakat utamanya Bapak Kepala Desa setempat beserta jajaran aparaturnya sesangat badan kau hormati. Sahibul dakwah, sahibul farah was surur, engki kak dinto pihak tuan rumah sekeluarga, sarung setajah para undangan, para hadirin hadirat baik dari pihak mempelai putra maupun dari pihak mempelai putri sesetaja nah sangat badan kaulah amul jaaki. Pertama ngiring langkung timin badan kaulah sarang pada pancenengan amoci serta syukur dak kehadirat epon Allah subhanahu wa ta'ala sekak dima badan kaulah sarang pada pancenengan nang saat mangkin sarang Gusti Allah ki epareng nikmat seorapa sehat ben sempat sehingga badan kaulah sarang pada pancenengan bisa hadir dak ka ditu tempat dalam rangka acara sesangat sakral engki kak dinto walimatul arus antara mantan sekedua ngereng doaki malar mukah mantan sekedua sarang Gusti Allah ibadatiyah laki bini si barokah ibadatiyah cucuduan silangkung dari tunyah kantos akhirat tak kepeke pernikahan epon sampai masuk dek surga epon Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin langkung-langkung cak epon jombong mantan selake gak dinto mak semak eberenah malar mukah pernikahan gak dinto tak arosa kena sehingga tak teti cuba antara bala bentetangkah amin Allahumma amin Allahumma karena para rabu mun ikir pikir lanjeng sesae orang laki bini gak dinto kingak mantan si kedua anapa karena mangki juduh semak semak anapa misalkan itu? Karena memangki judu semak-semak fa insyaallah tali silaturrohim antara anak benring sepo gak dintu tak peke karena banyak terkadang ketika orang laki gak dintu mangki judu sejauh terkadang jarak sejauh gak dintu nyebabaki tali silaturrohim antara anak benring sepo gak dintu peke tapi untuk mantan sekedua fa insyaallah punten antara anak benring sepo lo kertu peke karena jarak compong mantan silake ben mantan sebini kak dintoh berdekatan miran aja epon nadom alfiya kak isbeda nadom nang alfiya wa fiktiyarin la yaji'ul mumfasil ida ta'atta ayyaji'al muttasil mana biar te secara ilmu nahwu mungkin ki bisa ngangkui domir muttasil domir si acampo lo ole ngangkui domir munfasil lo ole ngangkui domir si apesa mungkin ki bisa ada bu dorob tukah lole ada bu dorob tu iyakah tapi mana bina tom gak dinto diartikan secara konteks pernikahan konteks percintaan nikah artinya segitu dalam nyari pasangan gak into kalau yang dekat sudah membuat nyaman buat apa cari yang jauh kan segitu para rabu engki na bangki engki milan mau nyari bini cok nyari ujau gak kule nih kan mak semak berembong temur embong engki na bangki ngereng dua aki mantan sekedua malar moga kak dinto mangki cudu sesemak kak dinto malar moga cudu kak dinto tak ke peke sehingga tak acubaan bala bentetang ke amin Allahumma para bapak ibu hadirin sangat badan kaulah amul jaki pernikahan kak dinto para rabu merupakan ibadah sesangat gampang cuman semelarat kak dinto aja ke pernikahan sopaja pernikahan kak dinto tetep teti pernikahan sesai mon masalah pernikahan na gampang cuma si aja terus teti pernikahan si bagus ni kasih melarat pada naban gula sarang pada pancinengan ngobagi kelampi mon masalah ngobagi na kelampi ni gampang tak kon lebih dari sena si melarat kak into aja ke kelampi kak into si terus tetep bagus si terus cepat rosak ni kasih melarat sampai-sampai dia pun kanjeng nabi saking gampang pernikahan jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun serius pernikahan ni ke detik aga jak juga detik jangankan sampai serius aja ke jak pernikahan ni ke bisa detik saking gampang lah contoh seumpama ring sepuna mantan si laki mantan si bini ring sepuna mantan si bini pola nah epakon makabin potrena akhirnya karena takok lo lancar dalam proses akad nikah akhirnya pasti setesen pah ngonceng santri situ ngonceng tetang kedua kebaik sakseh pah ngucak ring sepuna mantan si bini cong
setia tang anak bik kakek epa kabinah bingko epa kabinah ben kakek si anyama Fatimah roh bingko epa kabinah ben kakek kalaben mas kabin neme berupiah pas eja wab bik santri kele engki bik kulai terima ah pernikahan nah potren bancin dengan kalaben mas kabin si sebut kontan lamun lalaku nikah makikin des etesan cek pemulih santri nikah kenapa? Detik karena pernikahan gak dintuk ake cek detik napa-napa boleh sampai ongkuan ini kesakim kembang pernikahan napa-napa boleh parabu eh dalam urusan nang senengan eh dalam urusan kamar ini kata usaha ajari mantan laki ini memang pemain baru mantan bini cukun pemain baru tapi eh dalam urusan nang senengan gak dintuk tak usaha ajari oning bibi yang gini bangki pada depan orang ada berarabu orang ada ini kemaki teng peteng ngalak nasek ini kemana Nabi Eka Epon dut ini kepekun masuk ke jolok berarabu lo mungkin bulan sepeteng bah nyasar ke kopeng bunten ini kenyamana isting sama ini kejukkan orang laki bini maki bah kedi malam saombamana mati lampu saombaman mantan laki dalam urusan yang senengan ban sedini lo mungkin tak salah lobeng berarabu pakun sebener milana dalam urusan yang senengan ini tepat pernikahan gak itu gempang eh dalam urusan yang senengan ini gempang cuma si melarat gak dintoh menjaga pernikahan sopaja pernikahan teti pernikahan si harmonis teti pernikahan si saya ngilana ngireng tu aki sahibul hajah ngonceng betan kau lesarang patepan cenengan ngonceng para guru nika seiarap tuah dari kule sarang patepan cenengan serta nasihat pernikahan sopaja pernikahan mantan si kedua teti pernikahan selangkeng sa'idun fit dunia wa sa'idun fil akhirah amin Allahumma sekonik nasihat dari abtinah untuk mantan si kedua wala pernah macah situng keterangan para rabu pada situng ulama nyamana Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi beliau adalah mufti Mesir beliau pernah ditanya oleh seseorang bimadha nasohta ibnaka hina tazawwaj ya Syekh dengan napa panjenengan apa reng nasihat dak ke putran panjenengan ketika putran panjenengan abini beri nasihat ka tinapa putran panjenengan ketika putran panjenengan abini jawab bi Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi kula abri nasihat dak anak kula kalaben debuan sakoni dak ki medebuna ya bunayya hadhil mar'atu tarakatil aba wal umma wal akh wal ukhta wa ja'at litakuna laka wahdat fakun laha kullaha ula jabun Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi tang nasihat dak katang anak karo situ dak remah heh com tang anak orang bini rireh orang bini sebekal tetti bini nak akhir ya rela meninggalkan bapak rela meninggalkan embuk rela meninggalkan tantre tanah hanya untuk datang menjadi istrimu seorang maka tugas kaki com sebagai reng laki harus bisa menggantikan posisi bapak sebini harus bisa menggantikan posisi embung sebini dan harus bisa menggantikan posisi tantre tanah sebini karena orang bini dia rela meninggalkan keluarganya hanya untuk musuh orang artinya katina apa para rabu jabuna Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi orang laki kak dintoh untuk orang bini harus bisa menggantikan posisi bapak sebini yang selalu siap memberikan nafkah dan perlindungan di samping kak dintoh orang laki harus bisa menggantikan posisi embung sebini yang selalu memberikan perhatian dan kasih sayang cukan orang laki harus bisa menggantikan posisi tantre tanah sebini yang selalu menemani dan mendengarkan curhatannya setiap hari seterjadi yang sekitar kula sarang batepanci dengan rata-rata para rabu orang laki kak dinto hanya bisa menjadi ganti dari bapak sebini selalu siap abri, memberikan nafkah dan perlindungan tapi ada masalah tugas dari embung sebini yang selalu memberikan kasih sayang dan perhatian ini terkadang orang laki tidak melaksanakannya karena terkadang orang bini gak dintu ketika atau karmen selaki peleman kecompok sebini seien tarik ke adek seesenap pelik ke adek di sebini gak dintu embung bani bapak ini kena tuaki kebanyakan orang bini gak dintu kurang perhatian dari orang laki kurang kasih sayang dari selaki sehingga selaki gak dintuh belum bisa menggantikan posisi dari embuk sebini milana para rabu orang laki gak dintuh sesae epakon papade bendere seperti debun makola Arab kun kal hamamah wala takun kaddaik jadilah kalian orang laki-laki seperti manuk dereh cek pada ben ajem artinya katina apa mi ipakon soro bapak de bentere
karena teregak dintoh hewan sesetia ben perhatian dek ke pasangan. Terani ke andik dua sifat sesangat saya mana bi ite robi golong mantan laki. Kenapa? Karena terani ke pertama andik sifat setia dek ke pasangan. Mikzak ento engki terani kah hanya andik situng pasangan seumur odik. Terani ke tak gampang selingkuh para rabu. Buktenah mana bi pancenengan tak percaya terani ke kak dintoh cek hewan sesetia. Saomba mana terbini berdenang ekinto, pas terlake ekeper berdenang ependeng, ekeper terlake berdenang pendeng yocol, ongke ke atas esareh ekim mepasang na ekim mebini nah, ketika epang kilang sungi entar bini nah, loki entar ambu dek kardu minum kopi sekejap pun tentera dek nikah, lo ngak nikah terlangsung ketika epang kilang entar, ser asau seneku pak kun yentar bi terlake kak dinto. Maki Pak Jokowi sekali seneku tak terima para bujuk aku tekuk aja dang bini. Eh gua cangter. Bahkan maki pengkira kak dinto aci cir terbini. Lo keretut salah depak kabini netera si lain. Pak kun depak kabini netibi. Ani keterah para rabu. Mila namun acara mantan biasa nah. Neng undangan gak disebiasa kan berdalam bang terah tangki. Neng acara resepsi biasa nang neng atas terop ni kebedet lambang terus apa kateng. Anik kenapa? Ni kena tuaki merupakan pengharapan. Sopajah mantan segedua gadinto tetih laki bini sesaling setia antara satu dengan yang lain. Mila ni beri lambang terus. Anapa? Mila beri lambang banyak. Kamu ni beri lambang banyak takok sor nyusor kabini tentang keberapa? Mila ni beri lambang terus. Si nomor dua sifat bagus setera gadinto. Perhatian dek ke pasangan. Kaya pun penelitian ni kepada rabu. Ketika dereh bini kak dintung ngiremih. Dereh laki kak dintung berenang setiing. Muntak parga aja bi sambian coba teguh. Mon dereh bini nikah ngiremih atelor. Bi dereh laki nikah. Itu kuih. Ketika si bini lapar lo epekulian. Dereh laki nyari jagung. Itu leng ke dereh bini. Nikah romantis. Nikah perhatiannya dereh dek ke bini nah para rabu. Lain pun orang gak dintok keledun kan banyak terkadang bini nasing bini dengan dum rembi terkadang si laki lo le mule enggih nih bangki jalan mau nikah mau laku dera ketika si bini gak dintok atelor dera gak dintok badan yang esetik dera laki nikah mon bi mon dera bini nikah ngeremeh amunyi dera laki kukuk kukruk ikuah kukuk kukruk kisah asli nengucak ke si bini le le apakah kisah ketero apa si ketero ikuah akhirnya bah nyari haki para rabu nyari haki jagung pas itu leng nikah setiana ben perhatiin lah dere wala takun kadaik orang laki kak dintoh jek niroh ajam dak kima ajam ajam nikah adalah hewan selok setia dan perhatian terhadap pasangan gelanun gelanun ajam kak dintoh mon lemarenya keh biasana ontur para rabu tak bertanggung jawab nikah ajam milana ajam bini mun atelora para rabu ramih tuti sekampung gina bangki amoni kok kotak e gua kok kotak isa asli ngocak ajam bini gak disa sapa si bertanggung jawab sapa si bertanggung jawab e gua yang gini bangki ajam si lake amoni kia kok kurunu e gua bening kok to e gua ini kepasangan si bertak depor para rabu si bini waktu waktu nyari lake si bertanggung jawab si lake tak bertanggung jawab yang gini bangki ilana orang laki cak laku ajam debunah makola arat tapeh epakon papada bendera sopajah pernikahan kak into teti pernikahan sisae sisaidun fit dunia wa saidun fil akhirah amin Allahumma milana kajeng nabi setiap kak dinto dalam pernikahan ni kak debuah kibik para mubalik kajeng nabi kak dinto adabu khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli paling bagus sering laki dia adalah orang laki si paling bagus ke bini nah sedangkan engkau tebuna kanjeng nabi adalah orang laki si paling bagus ke tang bini jadi orang laki menro saya epakon niroh sosok Gusti Nabi menjadi seorang suami terhadap istrinya kanjeng nabi kak dinto berarabu tebuna Siti Aisyah tak pernah kanjeng nabi kak dinto nukul bini nah lo pernah berarabu lo pernah tebuna kini Siti Aisyah kanjeng nabi lo pernah nukul ke bulanah lo pernah nukul bini nah bahkan lo pernah mengangkat tangannya untuk menukul seseorang kanjeng nabi nukul seseorang kak dintoh hanya ketika jihad fisabilillah hanya ketika di dalam peperangan ini ke akhlak ke Gusti Nabi milana jimin para rabu ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq kak dintoh entar dek ke dalam Gusti Nabi
untuk anyabis, untuk main-main dak ke dalam Kanjeng Nabi, ternyata dalam Kanjeng Nabi gak dintoh Siti Aisyah tempo namate kiswarana iya dak Gusti Nabi. Menunjukkan bahwa Siti Aisyah gak dintoh atau karban Rasulullah. Ini ke rumah tangga Kanjeng Nabi ki atokar. Napa-napa oleh rumah tangga gula sarang kota panjenengan pas atokarah, lok mungkin Prabu. Rumah tangga nek kiai, oh padha pada atokar Prabu, mun perlu celeberan bini nek kiai Prabu. Engki. Kanjeng Nabi dimin ketika sahabat Abu Bakar ka into entar dak kedalem Kanjeng Nabi epangki Siti Aisyah potrenah sahabat Abu Bakar ka dintoh meninggikan suara. Menyaring suara nek ada Gusti Nabi. Sahabat Abu Bakar langsung pekel karena ningale potrena gak ditolang kada Gusti Nabi. Langsung itekuk bi sahabat Abu Bakar, etegor Siti Aisyah. Aisyah, ni pasti langkana gak kada Gusti Nabi. Lo oleh orang Islam ria suara lebih tengki daripada Rasulullah. Bi lebih Rasulullah ria laki nak kake. Kake termasuk suul adab dak ke Rasulullah. Pas bi sahabat Abu Bakar, Siti Aisyah gak ditok etapok, etampelengah bi sahabat Abu Bakar. Cuman Rasulullah gak dintoh langsung nekuk tanangah sahabat Abu Bakar mencegah amarahnya sahabat Abu Bakar. Pas sahabat Abu Bakar gak dintoh epakon peleman di Rasulullah. Pas ketika sahabat Abu Bakar ninggal peleman, Rasulullah ada budak kasih di Aisyah. Aisyah, dak remah pendapat kakek tentang perlindungan engkau. Si alindungi kakek dari tokoh nebapang kakek sahabat Abu Bakar. Apakah dia tak cukup untuk menjadi bukti bahwa engkau betul-betul perhatian dan cinta dengan kakek Siti Aisyah. Melihat kejadian gak dintoh Siti Aisyah si asal atau karban Rasulullah pekel dak ke Rasulullah karena akhlak bagus Rasulullah. Siti Aisyah gak dintoh si asal beci timbul rasa cinta, rasa kasih sayang dak ke Rasulullah. Nikah akhlak si aja di sarang Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melar muka mantan selake bisa nyuntuah. Amin Allahumma. Milana para rabu kan bedah kata-kata sakinto para rabu. Wanita itu tidak diciptakan dari tulang kaki sehingga bisa diinjak-injak dan dimaki-maki. Wanita juga tidak diciptakan dari tulang kepala sehingga harus selalu dijunjung dan dipuja. Tapi wanita itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat dengan jantung dan hati. Itu menunjukkan wanita itu untuk dicintai dan dilindungi, bukan untuk disakiti. Engki na bangki. Engki tatiring laki kan itu harus bisa menjaga, melindungi dan perhatian terhadap rajinah. Malar moke mantan selake akatika intu badanah. Amin Allahumma. Oleh Kanjeng Nabi gak dinto berarabu di samping orang perhatian ni serdak kerajina. Kanjeng Nabi gak dinto romantis dak kerajina. Kanjeng Nabi gak dinto berarabu mon rajina gak dinto nginum nginum aeng nih. Maka bekas bibir rajina seienumaki dak gelas nikah Kanjeng Nabi nginum neng bekas bibir rajina. Nik romantis Kanjeng Nabi. Lain ben gula sarang bata panci dengan neng ecompok nih kan terkadang gelas nih kan dua. Beda gelas mama, beda gelas papa. Anak bisa kinto tak endek mun rekare Nabi Nina. Mun Kanjeng Nabi punten berarabu bahkan lo berrekare ni Siti Aisyah, rekare ni rajina gak dinto bekas bibir gak dinto Kanjeng Nabi nginum bekas rajina. Kanjeng Nabi pernah deer rekare nah rajina. Ketika Siti Aisyah deer deeran daging secekak katolak berdekare nah bi Rasulullah deer nikah romantis Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi melakukan perjalanan, mesti Kanjeng Nabi gak dintoh mektah rajinah untuk mengikuti perjalanan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pitu ben gule sareng bata panjenengan ketinggalan jalan, terkadang bini tak ekebe. Jarang terkadang rajinah gak entuk diajak jalan-jalan. Kadang ditanya aki bi sebini, gak engko lambek sebelum apolong ben kakek. Sebelum tetih bini nak kakek. Engkau bi kakek sering iki bulan jalan dek sah, iki bulan jalan dek sah. Tapi engkau kapang tetih bini nak kakek mi pas jarang saya iki bulan jalan. Jawab bi selake. Iya le, karena mun lambe engkau ben kakek kita tetih laki bini. Arukan kita acudu. Setiap engkau ben kakek cila apolong lah acudu. Ya bi engkau lo iki berjalan jalan. Lo iki bermanda eman. Arapa? Karena cang peribahasa ruah jodoh tidak akan kemana itu. Artinya tidak remah, mohon lah cutu tak kerteman deman, nengiro mama lolo, ya rata edan badan para rabu. Nah, ini kah ciri-ciri seorang suami yang tidak perhatian kepada istri, tapi malar mukeh mantan silake gak dinto, bisa menjadi suami yang baik,
menjadi imam yang baik untuk istrinya sehingga abadah raja epon dek jalan seiritu sarang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma, amin Allahumma. Lah sebini kak din tetugas harus selalu taat, selalu melayani suami asalkan perintah kak din toh benih perintah seiharamaki sarang Gusti Allah. Lah semangken gula abrik malam-malam dek kemantan selake. Sopaja mantan sebini gak dintoh tetibini setunduk dek kalake, tetibini setoro ocak kalake. Coba mantan laki mencing ben mantan bini. Coba nika amalan sopaja mantan bini toro ocak dek kemantan selake. Coba depan jelah halal nika. Lo usah dus tekuk bun embun sebini, bun embunan ki atas beri bebe lo. Bun embunan tekuk pas maca doa. Ngiring doa sedewa wakibi kula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Mohon niki. Debune para ulama para rabu mon bereng lak bini pas laki niku kabunembun pas maca doa ki huruf. Fa insyaallah sebini kak dintoh bekal teti orang bini si toro ocak, bekal teti orang bini si tunduk toro ocak dek kelagenah malar moga mantan sebini akatika itu badana. Amin Allahumma. Bahkan para rabu debuna para ulama doa kak dintoh benih garo untuk sebini, benih garo untuk reng bini malolo. Seandainya pancenengan andi sapeh, pancenengan andi embek, pas embek enggak dintoh tidak jina, tak toro ocak, maka tekuk bunembuna sabena, tekuk bunembuna embeng pas baca doa ki guru. Fa insyaallah embek ben sapeh selok jina ka into jina berokana doa ki guru. Para bapak epo hadirin sangat badan kaula muljaaki karena bektoh ampun malam kerana cuma saka into sibisa badan kaula esambayaki kurang lebih nah nyuun pangapora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kathir ala ihtimamikum. Selanjutnya pun ingin kak dito pemawasan doa seka dima hal panika badi sabiaki langsung badi pimpin sarang selerang semulja ke Haji Abdullah Faqih selaku pengasuh pondok pesantren Miftahul Khairat Bunut Asam Jaran deka beliau waktu dan tempat. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa fi ni'mahu wa bi majdahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim ma'a sultani. Allahumma salli ala sayyidina habibil mahbub syafi'il ila al-qurb. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiatan fi ajsadina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa tabatan qurbana wa rahatan 'inda al-maut wa mafratan wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'ayna bi sakratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab wal fawz bil jannah bi rahmatika ya Allah wa ya 'aziz wa ghaffar ya rabbal 'alamin. Allahumma ya rabbal baitil atiq a'tiq riqabana wa riqabaina wa ummahadina wa ikhwana wa akhwadina wa awladina min nar. Allahumma hasin aqibah jannah min hizbat min Allah. Allahumma inna nas'aluka wa nastahfiduka wa nastaudika adyanana wa imanana wa abdanana wa ambusana wa awladina wa awladana wa ahlana wa ashabana wa jami'ana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa hum ajma'in fi hifdika hadika wa kanabika wa amanika wa jiwarika wa ayyadika min kulli sharril marid wa jabban 'alin wa di'ainin wa di baghir wa min sharri kulli sharrin min khalqika wa min sharri jami'il bariyat wal adiyat wal afat wal asrar min khalqika wa min fajr aqdar wa ba'dil mashru' wa min kulli hadmin wa harakin wa ghurak innaka 'ala kulli syai'in qadir.
Allahumma jabinna bil abi wa haqqiqna bi taqwa wal istiqamah wa ajna min mujim yawmal qiyamati innaka sami'un mujib. Allahumma hada shahada mubarakah wa maqam asuma wal qibal wa ma'ul fata wa mahabbata wa qalan da'iman wa la tadian badahuma wa adam wa firal muhisama. Allahumma Allahumma alif bainahuma kama alafta baina adam wa ma alafta baina sayyidina wa ma alafta baina sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana habana suwajina wa durriyatina kurrata ayun wa jahnal mutaki imama. Rabbana adina fi dunia hasanah wa fil hati hasanah wa kina adabana wa sallallahu sallam muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun wa salim walhamdulillah rabbil alamin rabbana taqabbal minna bi hurmatil fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur katsir latimamikum. Kalau berakhir doa barusan, berakhir juga acara dalam rangkaian. Esokna kalau berhormat dekat setuju tamu undangan, baik dari mempelai pria maupun dari mempelai wanita. Esokna ikal-ikal timin beda tempat acara. Kong langkong sebeti abrengan kina cendera mata. Sekali lagi esokna dekat setuju mempelai pria maupun wanita. Kangkui stay timin untuk area resepsi. Langkong-langkong sebadi apa ringan kina cendera mata. Matur sekelangkong. Terang mencorong norak ustenebi. Terang mencorong
Ya Allah.
Senandung cinta suara menggema, menanjung kau insan sempurna. Semoga kila kita bahagia bersohi bersama. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Muhammad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Muhammad al-Mustafa sayyidil sakinah mawaddatullah. Anda sana sana hidup sakinah mawaddah.
Allahumma salli ala Muhammad.